bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Khairuddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Badai'ul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang an-nawasib, beberapa masail sampai pada masalah yang ke-4. Selanjutnya al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima, an-nawasibu bi'an mutmaratan ba'dahu kismani jawazan wa wujuban. An-nawasib dengan batuan an yang tersimpan sesudahnya ada dua macam. Yang pertama sifatnya jawazan, yang kedua sifatnya wujuban. Wal muradu bil jawaz, jawazul idhar wal idmar. Yang dimaksud dengan jawazan itu berarti boleh ditampakkan, boleh disembunyikan, yakni annya ya. Wal murad bil wujub, wujubul idmar. Sedangkan yang dimaksud dengan wujuban ialah annya wajib disembunyikan. Taib. Al-mas'alatu as-sadisah. An-nawasibu bi'an mutmaratan ba'dahu jawazan khamsah. An-nawasib dengan bantuan an mutmarah sesudahnya yang bersifat jawazan ada 5. Wa hiya al-awwal la mukai wa yuqalu laha la muta'lil. Yang pertama adalah lam kai. Lam kai ini disebut juga dengan lam ta'lil. Wa yustartu alla yuktarun al-fi'lu bila anafiyah awiz zaidah. Syaratnya fi'ilnya tidak diiringi dengan la nafiyah atau la za'idah. Nahu qawli ta'ala wa anzalna ilaika dzikra wa litubayyana linnasi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Perhatikan litu bayyina, ini lam kai atau lam ta'lil menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya bi'an mutmarah jawazan. Taib, fi'ilnya tidak ada la nafiyahnya, juga tidak ada la zaidahnya. Tanbih, fa in iktuarina bila annafiya awiz za'idah wajaba idharu'an. Kalau fi'ilnya diiringi dengan la nafiyah atau la za'idah, maka annya wajib ditampakkan. Fannafiyah nahu qawli ta'ala li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah. Yang la nafiyah contohnya ialah li alla yakuna linas alallahi hujjah, harus ada annya li alla, enggak boleh li ala ya, atau enggak berapa ini li lila gitu ya, li la yakuna harus li alla.
annya wajib nampak karena fi'ilnya disertai dengan la nafiyah. Wa zaidan nahwu qouli ta'ala, sedangkan az-zaidah yakni fi'il yang diiringi dengan la zaidah yang menyebabkan annya wajib nampak, contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala li alla ya'lama ahlul kitab. Disinilahnya zaidah. Jadi artinya agar ahlul kitab mengetahui. Ya, nah. Maka annya wajib nampak li alla, enggak boleh lila. Karena fi'ilnya diiringi dengan la zaidah. Taib athani, athalis, arabi, wal khamis, yang nawasib yan mutmarah jawazan, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Al wawu yang kedua, wal fa yang ketiga, wa thumma yang keempat, wa au yang kelima. Al atifat semuanya adalah huruf ataf, wawu, fa, thumma, au. Al ismul khalis ataf pada al ismul khalis. Wal murad bil ismul khalis wal ismul jamid, yang dimaksud isim khalis itu ialah isim jamid, masdaran kana au ghairahu, baik isim jamidnya tadi berbentuk masdar atau yang lain. Nahu lubsu aba'atin wa taqarra aini ai wa antaqarra, wawunya wawu ataf, atafnya kepada apa ini? Lubsu masdar, ini isim khalis, sehingga fi'il mudhari setelah wawu ataf seperti ini dinasab dengan an mutmarah jawazan. Wa taqarra itu asalnya wa antaqarra. Ta'abuka fatana lal majda khairun min rahatika fa tukhrib al qasdah. Keletihanmu yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan lebih baik daripada santai-santaimu yang menyebabkan engkau tidak dapat mencapai tujuan dan cita-citamu. Di sini fatanala dinasab ilmu tariknya dengan an mutmarah jawazan, karena terletak setelah fa ataf, yang atafnya kepada isim khalis ta'abuka berupa masdar. Ya'dal jabanu bil hawani thumma yaslama, pengecut itu senang dengan prinsipnya yang rendah, kemudian dia bisa selamat. Nah, taib. Ya selama nasab dengan al-mutmar jawazan, karena terletak setelah thumma huruf ataf yang atafnya kepada ismun khalis. Naam. Al-hawan masdar. Al-mautu au yablughal insanu ma'malahu afdal, mati sekarang ya, atau seorang mencapai cita-citanya, ini merupakan shot yang afdal. Kalau enggak bisa mencapai cita-cita, lebih baik mati sekarang atau mencapai cita-cita ya. Nah, au ya bluga nasab dengan an mutmar jawazan, karena terletak setelah au ataf yang ataf kepada ism khalis itu al maut. Taib. Al mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh.
An-nawasibu bi'an mutmaratan ba'da wujuban sittah. Adapun nawasib dengan bantuan al-mutmarah sesudahnya yang bersifat wujuban ada 6. Yang dimaksud wujuban di sini ialah wujubul idbar, wajib simpan annya ya. Nah, bukan wujubul idhar. Kalau wujubul idhar tadi itu yakni lam ka fi'il mudhari yang terletak setelah lam kai yang fi'ilnya diiri dengan apa? La nafiyah atau la zaidah, maka wujubul idhar. Yang dimaksud wujuban dalam an-nawasib ialah wujubul idmar, annya wajib disembunyikan. Ada 6 an-nawasib yang seperti itu. Al-awwal kai al-jar bi syarti adamil masbuqah bilam lafadhan au takdiran. Yang pertama ialah kai al-jar dengan syarat tidak didahului oleh lam, baik yang tertulis secara lafad ataupun dikira-kirakan. Jadi kalau didahului oleh lam, baik lafad ataupun secara takdir, maka jawazan ya. Tapi kalau enggak didahului oleh lam, baik secara lafad atau yang dikira-kirakan, maka wujuban. Nah, wujud tukai itu krimaning. Nah, enggak ada lam, baik secara tertulis, secara lafad maupun yang dikira-kirakan, maka tukrimani nasab dengan kai dengan bantuan an-mutmar wujuban. Asani lamul juhud wahya lamul jar alati taqa'u ba'da makana awlam yakun anna kisotain. Yang kedua an-nawasib bi'an-mutmar wujuban ialah lam juhud. Lam juhud itu adalah lam jar yang terletak setelah makana atau lam yakun, fi'il nakis makana atau lam yakun. Nahwu qawli ta'ala wa makana Allahu liyadlimahum. Di sini liyadlimahum nasab dengan al-mutmar wujuban. Tapi mana terletak setelah lam juhud? Contoh lam juhud di sini terletak setelah makana. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira juga begitu. Ya, nasab dengan lam juhud dengan bantuan al-mutbar wujuban. Sirinya terletak setelah lafaz lam yakun. Tanbih. Fa in kana tamataini. Kalau makana atau lam yakunnya itu menjadi tam, enggak butuh khobar maksudnya ya. Jaza idharu an ba'daha li annaha khina idzin lamut ta'lil. Kalau makana atau lam yakunnya sudah berubah menjadi tam, berarti enggak punya khobar ya. Maka annya boleh ditampakkan setelahnya. Karena saat itu lamnya dianggap lam taklil, bukan lam juhud. Nahu makanan insanu liyaksiya rabbahu au liayyaksiyahu. Tidak pantas bagi seorang manusia bermaksiat kepada Rabbnya. Boleh liyaksiya, boleh liayyaksiya. Karena makanan di sini tam ya. Taib atalis hatta wa ya hatta al-jarah alati bi makna ila au lam ta'lil.
syarti ayakun al-fi'lu ba'daha mustaqbalan hatta. Ini termasuk an-nawasib yang mudmar wujuban ialah hatta al-jar, disebut hatta al-jar yang mengandung makna ila sampai atau lam ta'lil agar, dengan syarat fi'il sudahnya maknanya istiqbal akan datang. Fal awal nahku qawli ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay ila ya'tiyakal yakin. Yang pertama yakni bermakna ila, contohnya firman Allah ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta di sini maknanya ila, ay ila ya'tiyakal yakin. Wasani, contoh yang kedua hatta yang artinya sama dengan lam ta'lil itu agar, nahu atiillaha hatta tafuza biridahu, taatilah Allah sampai taatilah Allah agar engkau beruntung mendapat keridhoannya, ai li antafuza, hatta tafuza itu artinya sama dengan li antafuza. Tanbih, qatakunu hatta bimakna illa, terkadang hatta itu mengandung arti illa itu kecuali. Kaqali syair, seperti ucapan penyair, laisal ata'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa maladaika qalil ay illa anta juda. Nah, memberikan sisa-sisa harta bukanlah bentuk kedermawanan kecuali engkau benar-benar dermawan ketika hartamu sedikit. Maksudnya kalau hartanya sedikit saja dia itu ngasih ya, apalagi kalau banyak, ngasihnya tambah banyak. Kalau hartanya banyak ya dikasihkan cuma sisa-sisa, nah itu bukan kedermawanan ya. Di sini hatta tajuda artinya illa anta juda, taib maknanya illa. Jadi hatta yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmar wujuban itu punya arti illa atau lam ta'lil atau illa ya. Nah, disebut hatta al-jar arabi au bimakna ilah au illah. Ini jangan sampai salah tentang masalah maknanya ini ya, hatta sama au ini. Au artinya ilah atau illah. Fal awal yang pertama yang mengandung arti ilah, nahu la astasilanna sohba au utrikal muna ai ila an utrikal muna. Nah, di sini au utrika, utrika nasab dengan an mudmar wujuban, taib karena terletak setelah apa ini au yang artinya ila, ai ila an utrika. Wasani nahu kasartu ku'ubaha au tastaqima ai illa an tastaqima. Di sini au artinya illa kecuali ya. Nah, au tastaqima nasab dengan an mudmar wujuban karena terletak setelah au yang artinya ialah illa. Tastaqima di situ ada alifnya untuk menyesuaikan syair ya. Taib alifnya itu penyesuaian saja, asalnya yo enggak pakai alif antastaqima. Al-khamis wasadis yang kelima dan yang keenam, fa'us sababiyah yang kelima, wawawul ma'iyah yang keenam, masbu kota ini yang didahului oleh binafin mahdin nafi murni atau tolab bil fi'li atau tolab
dengan perbuatan, yaitu fi'il amar atau fi'il nahi. Nahu qali ta'ala la yuqba 'alaihim fayamutu. Fayamutu nasab dengan membuang nun taib dengan adanya al-mudbar wujudan atau letak setelah fa' sababiyah. Cirinya sebelum fa' adalah nafi. Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Fayahilla nasab dengan al-mudbar wujudan karena terletak setelah fa' sababiyah. Cirinya ada tolak bi fi'li, itulah tatqaw fi'il nahi. Wa ya'lam as-sabirin. Nah, wa ya'lama wa umayyah. Ini ayat sebelumnya itu yang menunjukkannya ya. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Kamu jangan makan ikan sekaligus minum susu. Nah, maksudnya kalau lagi bakar-bakar ikan, minumannya jangan susu ya. Nah, nanti keracunan ya. Bahaya. Harus ada jarak. Tapi kalau perutnya kuat, enggak apa-apa ya. Bensin pun kuat. Tapi menghindari motorat sesuatu yang niscaya ya. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Kamu jangan makan ikan disertai dengan minum susu langsung. Di sini wa tashraba wa umayyah, sehingga tashraba nasab dengan al-mudmar wujuban. Wawunya umayyah karena terletak setelah ini talab bil fi'li fi'il nahi. La ta'kul. Al-mas'alatu as-saminah, masalah yang ke-8. Qad wurida khatfu'an wa nusibal fi'lu ba'daha fi ghair ma sabaqal kalam alih. Sungguh diriwayatkan adanya pembuangan an dalam keadaan fi'il sesudahnya dinasab, tapi tidak terletak setelah huruf-huruf nawasib yang telah disebutkan tadi. Wa minhu qauluhum, di antara contohnya ialah ucapan mereka orang Arab, khudil lissah qabla ayakhudaka, tangkaplah pencuri itu sebelum pencuri itu menangkapmu. Ay qabla ayakhudaka. Wa hadha syad layu qasu alaih. Nah, ini contoh, ini jarang dipakai, enggak boleh dikiaskan ya. Kok bisa? Bisanya qabla ya khudaka. Ya kok bisa-bisanya langsung nasab, enggak ada alasan-alasan yang dibenarkan ya, langsung dikira-kirakan dengan an. Nah, ini contoh semacam ini syad tidak bisa dikiaskan. Wa dzalika qaulu rahimallah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimallah. Wa syadha hadzu an wa nasbu fi siwa ma mar faqbal minhu wa adil. Coba lihat. Lihat matan Alfiyah. Thank you.
syada khatfu'an wa nasbun fi siwa ma marafakbal minhu ma adrun rawa. Jadi misalnya tulis ya, wasyada hadfu an wa nasbun fi siwa, ibadnya itu ditanwin bukan ditasdid ya. Ma marra faqbal minhu ma adrun rawa, kurang ma ya, ma adrun rawa. Taib wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.